tatap muka dengan senior-senior kami, para purnawirawan, para wakapolri, sekaligus silaturahmi dengan para purnawirawan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di pertemuan ini selain kegiatan vaksinasi yang utama dan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara yang ke-75 sekaligus Hari Ulang Tahun Polwan yang ke-73 membuahkan penggagasnya. Nah, yang terpenting kita juga silaturahmi dengan senior-senior kami, para purnawirawan dan para wakapolri yang pernah hadir pada kegiatan hari ini. Dan juga kita melakukan kegiatan bank sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, akan kita berikan bantuan sosial dalam rangka untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Salah satu cara untuk mengurus mata rantai COVID-19 adalah kegiatan yang hari ini kita lakukan. Tadi sudah disampaikan, protokol kesehatan ini merupakan suatu kewajiban kita dalam rangka untuk COVID-19. Hari ini dan sebelum-belumnya tetap beberapa hari ke depan, Polda Kalimantan Tengah bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, kemudian stakeholder terkait lainnya, para nakes, para vaksinator menggelar kegiatan vaksinasi secara masif. Ya, mana lagi apa sih? Ya, Pak ya, ini Pak, ayo.